Melek budaya, budaya melek. Hari ini kita ada di Desa Sentanorejo ya. Kita akan melihat gimana sih proses latihan dari adik-adik yang ada di tim Belaji Jubah. Mereka akan berlatih tentang seni jarang kepang atau kuda lumping. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Hari ini kita ada di Trawulan di Desa Kemasan di Paguyuban Jaran Kepang atau Kuda Lumping Timbul Aji Juba. Kita melihat mereka ini adik-adik kita, canggung penerus dan pelestari kebudayaan tradisional Jawa yaitu kuda lumping. Mereka sedang berlatih hari ini ya, tepatnya di dekatnya situs. Jadi mereka masih rutin berlatih untuk tetap melestarikan kebudayaan tradisional yang ada di wilayah Trawulan ini dengan kuda lumping. Nama paguyuban mereka Timbul Aji Jubah. Dan mereka ini masih berusia sangat muda sekali ya, masih bersekolah ya. Jadi untuk kaum-kaum milenial ya, jadi masih ada kok generasi kita yang melestarikan kebudayaan seperti mereka ini. Seru ya latihan hari ini. Adik-adik ini dari paguyuban kuda lumping Timbul Aji Jubah yang ada di Desa Kemasan Sentanorejo ini ya, Sentanorejo ya, di Trawulan. Jadi adik-adik ini masih giat berlatih dan masih melakukan seni tradisional kuda lumping. Adik, ngomong bisa kenalan enggak? Namanya siapa? Rafa. Rafa, kelas? Kelas 7. Kelas 7, kelas 7 ya. Yang satunya? Gandhi. Gandhi, kelas? 1 SMA. Kelas 1 SMA, oke lah. Jadi di seni tradisional kuda lumping ini ngomong-ngomong ya, kita ke bahasa Jawa aja ya, lebih gampang ya dengan mereka. Ini mulai kapan tertarik seneng jarang kepang? TK. Oh, mulai TK? Wah, mulai TK wis seneng kuda lumping. Terus mulai latihan, mulai kelas berapa? Kita kan di TK sudah mulai latihan. Wah, jadi adik ini, Murafa ini mulai TK ya, pendidikan masa taman kanak-kanak. Dia sudah melakukan latihan kuda lumping. Apa adik kok tertarik nang kuda lumping? Seneng mawon gak melestarikan. Ya? Melestarikan itu, melestarikan budaya leluhur ya. Itu. Terus suka duka nih, seneng enggak waktu melok di jalan kepang itu apa? Tawuran. Tawuran. Oh, tawuran, gak senengnya no tawuran ya. Oh, no ya tawurannya gitu ya. Oh, jadi waktu istilahnya apa ya? Kesurupan kalap atau apa istilahnya? Gih, kesurupan nanti. Itu kesurupan, kalap, apa? Tawuran. Gih. Itu gak seneng ya. Kasihan lah. Ini mereka pelestari kebudayaan ya. Jadi ada sampai tawuran juga. Terus senengnya. Senengnya gih. Sakit bareng-bareng. Sakit bareng-bareng, kuyup, rukun, iya. Gitu ya. Terus gini, Dik. Kira-kira cita-cita ini kepsin, Dik. Kepingin tentang kebudayaan tradisional kuda lumping ini di wilayah Mojokerto. Ini apa, Dik? Kira-kira, baik sama di koncon, di kono-kono. Sementing iso kuyup, rukun. Ayo, nggak persatuan yang gede. Saling ketemuan, ini apa? Kepingin ini? Latihan bareng. Oh, latihan bareng itu ya. Mungkin ada festival kuda lumping sing diikuti berapa paguyuban kuda lumping festival gitu, seru emang ya. Nah, ini jadi cita-cita dari adik ini Rafa ini kepingin lah nanti ada satu festival kuda lumping yang besar gitu ya.
mungkin ada 1000 penari kuda lumping atau apa, mungkin seru deh ya. Lah, itulah. Kita beralih ke yang satunya lagi, namanya Mas Gandhi. Mas Gandhi, kelas 1 SMA. 1 SMA. SMA atau SMK? SMK. SMK kelas 1 ya. Terus tertarik ke kuda lumping ini mulai kapan? Dari SMP. Dari SMP tertarik. Terus tertarik itu karena apa? Bisa menambah seduluran. Oh, gitu ya. Terus sifat patriotisme nih ya. Terus kedua mungkin apa ya? Yang lain didapatkan dari kuda lumping mungkin banyak teman. Terus mempelajari kuda lumping ini sulit enggak? Enggak. Enggak ya. Enggak. Terus suka dukane kayak masalah masuk suka dukane jadi penggiat budaya tradisi kuda lumpingnya apa? Sukane. Tawuran. Itu yang enggak sukane dukane ya. Dukane nggak. Itu ya. Terus sukane nih rame oke konco ah banyak dulur oke duluran ya. Terus ngomong-ngomong cita-cita besok itu kalau sudah besar pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Jadi penggiat budaya atau apa, atau jadi polisi, tentara, apa kira-kira? Pelestari budaya mungkin bisa tuh Pak Guyuban dewe iya kan, seperti senior-senior yang sudah ada. Terus belajarnya ini sebenarnya enggak sering kepan dalwe. Enggak ya? Enggak ya, untuk gerakane itu sak konco-koncoan? Enggak ya. Akeh enggak konco-koncoane sing seumur sampean-sampean iki sing tertarik ikut kuda lumping atau mungkin mek ndelok tok ngono-ngono? Akeh enggak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Oh, alah, sip gitu ya. Jadi di Trawulan ini masih lestari ya. Jadi teman-teman mereka yang usia sekian ini masih banyak ya yang ngikuti ya perkembangan kuda lumping, mungkin jadi penikmat atau mungkin jadi pelaku kesenian kuda lumping ini. Terus ngomong-ngomong latihannya rutin iki pirang dino pisan? Satu minggu sekali. Oh, satu minggu sekali. Ganggu enggak sekolah? Enggak. Enggak ya, enggak ganggu ya. Cenderung ini malah positif ya, di sini ngisi waktu luang seminggu sekali latihan. Terus pertama kali ikut tanggapan main iki adik Rafa kelas piro? Kelas tekan iki. Wis melok tanggapan main, seneng. Didelok wong akeh iso seneng poli. Jadi berkesan banget ya di saat awal ikut tanggapan itu ya. Iya. Yo, masih TK itu ya. Waktu itu di perayaan. Oh, di perayaan. Jadi perayaan itu enggak jauh ya dari tempat kita ini di Sentonorejo, mungkin sekitar 7 km arah utara dari Sentonorejo. Terus kalau Mas Gandhi ya kan. Ini pertama kali melok tanggapan kapan? SMP kelas 9. Kelas 9. Nah, kesannya waktu itu apa? Grogi atau seneng atau gimana? Awal kali seneng. Seneng ya, gitu guys, seneng kayak gitu ya. Terus jumlahe ndek kene sing kanca-kanca sampean sing ikut timbul Aji Jubah ini ono arek pira? 50-70. Waduh. 50 sampai 70. Wah, sip lah. Jadi untuk pelestarian kebudayaan ini di sini ada sekitar hampir 50 sampai 70 ya. Dan itu rata-rata masih muda ya. Wah, ya, semangat terus deh ya, semangat terus, gali terus kebudayaan tradisional kita dan bangga loh jadi orang-orang Indonesia. Jadi dan satu lagi, kalian ada di Trawulan. Ini adalah ibu kotanya Kerajaan Majapahit. Jadi Majapahit itu ya itulah Kemari Palojinawi Bhinneka Tunggal Ika. Wah, bangga ya jadi orang Trawulan ya. Oh ya, jadi semoga ini menginspirasi ya teman-teman yang lagi ngelihat kita hari ini, untuk anak-anak yang mungkin masih SMP atau SMA atau mungkin SD juga TK ya. Gimana mereka melakukan pelestarian kebudayaannya masing-masing, mungkin yang di Toraja, yang di Nias, yang di Aceh, dimanapun. Dan kita tutup ya, satu nusa satu bangsa. Oke, terima kasih, matur suwun. Oke, silakan latihan lagi. Okay.